He just couldn't get out. Neymar. He's through. To come up with a better ball. Really is miffed having made the room and not get picked up. Going for goal! Finds himself eased off the ball. Great run, this is out of goal distance. He's been bundled over, that is a foul. Manchester United need to give it everything they have, kitchen sink included. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita FC Persona Fans Club ya, dan kali ini adalah pertandingan yang terakhir di ini di level kampanye ke-74 ya teman-teman, dimana kita sudah pasti promosi ke-75 dan kita terakhir ke-10 ini akan melawan dengan Manchester United. Banyak banget ya ketemu Manchester United ya, dan kita pakai formasi seperti biasa. Kita tetap masukkan Messi aja kali ya, atau pakai ini aja dulu nggak apa-apa ya. Ya, kita pakai yang muda-muda dulu aja. Ada Bradway di sana, Coutinho dan lain sebagainya. Kontrak di La Fuente dan lain sebagainya. Kita nggak masukkan Messi terlebih dahulu karena biar nanti Messi ya untuk ganti aja lah. Untuk ini kan udah nggak butuh poin ya, yang penting kita main aja gitu. Nah, ini babak pertama mulai dari Cristiano Ronaldo, umpan pada Ramos, Ramos pada Varane, umpan pada Toni Kroos. Ini pemain-pemain MU yang beneran MU ya. Ada Ansu Fati di sana, Ansu Fati umpan kepada Konrad tapi kena Kimmich. Kimmich kepada Donnarumma, back pass saja ke tengah, lambung dia. Ada Cristiano Ronaldo disambut oleh, ada Bradway. Enggak, Varane lagi, Donnarumma. Lambung lagi di sana pada Cristiano Ronaldo. Ada Bruno Fernandes pada Toni Kroos. Toni Kroos belakang dia pada Sergio Ramos, kepada Toni Kroos, kepada Bruno Fernandes. Lambung depan. Iya. Coutinho, Alex Moriba. Belakang dia Araujo, pada De Jong. De Jong pada Araujo lagi, Araujo pada S Ramos, S Ramos pada De Jong. Mantap ketik-ketik aja di sana. 1 2. Ada Oscar Mimisa pada S Ramos lagi. Ya, kayak buat latihan aja dia. Araujo, De Jong, Araujo kembali. Hampir saja kesalahan. Coutinho pada Araujo lagi, pada Alex Moriba, Araujo pada S Ramos. Ini Oscar Mignolesa nggak menarik ini pertandingannya ya, karena hanya otak-atik di belakang aja, nggak berani menyerang karena sudah dapat poin. Araujo maksudnya udah nggak butuh poin ya. Ada S Ramos, S Ramos pada Oscar Mignolesa, kembali lagi pada S Ramos. Ini ball positionnya lumayan ini pasti. Langsung aja melambung ke depan dia, tapi ada Sergio Ramos pada Bruno Fernandes, Bruno Fernandes pada Lionel Messi, pada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kena De Jong. Alex keluar di sana, Alex membawa bola dia, umpan pada Bradway kah? Tapi salah umpan. Kemudian ada Cristiano Ronaldo pada Messi, dihadang oleh Araujo. Araujo pada Coutinho, Coutinho kepada Konrad de la Fuente tapi kena back dari MU. Luke Shaw, Donnarumma, lambung ke depan dia. Ada Cristiano Ronaldo tapi dihadang oleh ada Neymar, Bruno Fernandes. Kena Araujo lagi. Araujo pada Ansu Fati tapi di sliding saja oleh Ramos. Luke Shaw. Luke Shaw pada Cristiano Ronaldo, shoot. Hampir saja. Offset ya. Rupanya offset. Offset terlebih dahulu Cristiano Ronaldo, mohon maaf. Ya kasihan sekali. Dan sebenarnya itu mampu ditepis sih, hanya menghasilkan out saja. Tapi nggak masalah, yuk kita offset berarti tendangan bebas. Neto langsung lambung atau umpan pada Alex Moriba, pada Araujo, Araujo kepada Neto lagi, Neto kepada S Ramos, S Ramos pada Araujo. Araujo kena Messi. Araujo umpan ke belakang dia pada Neto Marura.
Neto, lambung lah saja dia pada Alex Guado, tetapi di sana ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes umpan pada Neymar, propos langsung tapi kecepatan terlalu, enggak masih kena ya. Oh, kena S. Ramos lagi dan hanya menghasilkan corner kick. S. Ramos. Bruno Fernandes mengambil bola dia. Lambung tengah dia ada Messi, tapi ada Ansu Fati juga, ada De Jong langsung sapu saja ke depan. Lord Bradwood tapi kena Varane. Varane kepada Wan-Bissaka kena Conrad De Fuente. Conrad umpan kepada Alex Moriba. Oh, ternyata babak pertama habis. Dan tentu saja ball position sepertinya menang kita ya, karena memang dari tadi banyak di kita sih. Dia 57%, enggak ada shoot sama sekali. Dua-duanya enggak ada shoot tadi karena offset ya, Cristiano Ronaldo itu enggak bisa di shoot. Dan di babak kedua apakah ada perubahan yang berarti? Oke, kita lihat Messi pada De Jong. Oh, De Jong. Oh iya, Messi masuk maksudnya ya berarti ya. Messi masuk pada De Jong, kemudian ada Neymar di sana. Neymar rotasi bola kepada Toni Kroos. Toni Kroos kembali kepada Chris Bruno Fernandes. Bruno Fernandes kena S. Ramos. S. Ramos kepada Lionel Messi. Oh, kena Toni Kroos kepada Kimmich. Kimmich samping kiri dia pada Luxau. Luxau pada Neymar. Neymar kepada Cristiano Ronaldo. Backheel dia ke Bruno Fernandes. Shoot tapi masih melebar di samping kiri dari gawang Neto Morura. Melebar terlalu deras dia. Iya, terlalu ke samping kiri dari gawang Neto Morura. Backheel dari seorang Cristiano Ronaldo tapi masih melebar di samping kiri dari gawang Neto Morura. Hanya masukkan tendangan bebas saja. Tendangan gawang maksudnya. Tendangan gawang dilakukan oleh Neto Morura. S. Ramos. S. Ramos pada Oscar Mingueza. Oscar Mingueza. Ada Toni Kroos di sana, ada Cristiano Ronaldo kena Coutinho. Alex Moriba, Coutinho masuk ya menggantikan siapa tadi? Siapa ya? Toni Kroos pada Neymar. Neymar kepada Cristiano Ronaldo, kepada Bruno Fernandes. Shoot tapi masih melebar juga, lagi-lagi melebar, sekarang melebar ke samping kanan dari gawang Neto Morura. Ya, itu hampir saja. Hanya menghasilkan bola gawang. Tendangan gawang Neto Morura umpan pada S. Ramos. S. Ramos lambung ke depan dia pada Messi yang dituju, tapi kena Sergio Ramos umpan pada Luxau. Sau umpan Neymar ada Oscar Mingueza. Luxau kena Alex Guado, umpan pada Ansu Fati. Tidak kuat Ansu Fati, kena Sergio Ramos. Back pass saja kepada Donnarumma. Donnarumma langsung lambung ke depan dia. Ada Alex Moriba di sana. Nah, Araujo, Coutinho, Alex Moriba. Terobos saja tapi kena Luxau. Luxau ada Oscar Mingueza pada Ansu Fati backheel dia kepada Oscar Mingueza. Oscar Mingueza umpan ke tengah dia kepada Coutinho. Shoot tapi masih mampu ditepis oleh seorang Donnarumma dari Manchester United. Umpan yang bagus, permainan yang bagus sekali sudah di babak kedua ini. Ada penyerangan, ada shoot yang tercipta di kedua kubu ya, sama-sama nge-shoot. Coutinho umpan pendek saja dia kepada Oscar Mingueza, tapi di sana ada Bruno Fernandes. Hati-hati Oscar Mingueza, akan out saja, boleh lemparan ke dalam untuk Barcelona. Ya, lemparan ke dalam untuk Barcelona. Oscar Mingueza kepada Sergio Busquets kepada Coutinho umpan kepada Lionel Messi, tapi mampu dihalau back dari Manchester United. Ada De Jong di sana. De Jong umpan pada Ansu Fati ke tengah dia ada Messi, tapi dia mampu dijawab dan hanya menghasilkan corner kick karena terkena Wan-Bissaka. Corner kick diambil oleh Coutinho umpan pendek saja dia kepada Griezmann menggantikan Conrad De Fuente ya. Griezmann umpan pada Coutinho Sergi Basket Messi shoot tapi masih mampu dihalau oleh Donnarumma. Ada Oscar Mingueza di sana. Oscar Mingueza mengatik masuk shoot saja dia, tapi karena ada Toni Kroos, Bruno Fernandes, Varane kepada Lionel Messi kepada Cristiano Ronaldo, kepada Bruno Fernandes, kepada Cristiano Ronaldo kembali kepada Neymar. Mampu dihalau oleh
Sergi Basket ada Ansuati sendirian di sana dan shoot. Aduh. Pelanggaran sangat keras dilakukan oleh Sergio Ramos sehingga menghasilkan harusnya di kartu ya, bagus di kartu kuning dia. Kayak di asli aja dia ya. Sergio Ramos men-sliding dari belakang sih. Ansu Fati kesakitan itu karena memang sakit banget itu kayak gitu. Itu di sliding, kena kakinya, enggak ada kena bola. Ya, itu tendangan bebas dilakukan oleh De Jong, Frankie De Jong. Umpan saja dia, umpan ya kepada Lionel Messi. Lionel Messi shoot. Gol. Lionel Messi memasukkan bola dan umpan yang bagus banget dari seorang De Jong dan shoot yang terukur walaupun agak pelan tetapi terukur dan tidak mampu dijangkau oleh kiper Donnarumma. Tuh pelan sebenarnya tapi ya memang nggak bisa menjangkau kayak gitu, sulit banget kayak gitu ya. Di menit-menit yang sudah hampir akhir ini, hampir berakhir ya, menit-menit krusial, shoot nggak mampu diblok oleh seorang siapa tadi, Varane, dan tidak mampu ditepis juga oleh seorang ini kipernya ya, kipernya siapa tadi, Donnarumma, sehingga 1-0 di menit ke-86 ya, tinggal 44 menit lagi. Ada Sergio Ramos umpan kepada Wan-Bissaka. Wan-Bissaka dikejar oleh Griezmann. Wan-Bissaka masuk ke atik di sana kepada Kimmich. Kimmich kepada De Jong. De Jong kepada Toni Kroos. Toni Kroos kepada Neymar. Neymar kena Oscar Mingueza. Oscar Mingueza umpan kepada Lionel Messi. Sendiriankah di sana? Masih langsung shoot saja dia. Hampir saja tendangan dari Lionel Messi, tapi masih mampu ditepis oleh seorang Donnarumma sehingga menghasilkan bola corner atau corner kick saja, tendangan corner ya. Corner kick diambil oleh seorang Coutinho. Umpan lambung saja dia. Di sana ada Basket. Headingannya yang kurang ini ya, kurang terukur, malah ke sana, nggak tahu itu headingan umpan atau tembakan ke gawang ya. Menghasilkan tendangan gawang saja. Donnarumma lakukan kepada Varane. Tambahan 4 poin, 4 menit maksudnya. Sudah hampir selesai. Selesai teman-teman dan kita masih menang 1-0 di pertandingan ke-10 yang sudah tidak memerlukan poin ini. Dan sehingga kita jelas-jelas auto promosi ke level kampanye ke-75. Dan ini adalah perkiraan beberapa hal ya yang ada di sini. Ada kita itu 53% penguasaan bola dan 4 kali shooting, 3 kali tepat sasaran sehingga kita menang telak sih sebenarnya. Untuk area menyerang kita pakai areanya dari area kanan ya. Kemudian untuk area merebut bola lebih variatif sana sih sebenarnya. Kita lebih ke sini. Dan untuk pemain terbaik tentu saja Lionel Messi ya harusnya ya. Lionel Messi, benarkah Lionel Messi? Cristiano Ronaldo hanya 50, Sergio Ramos hanya 50. Ya, Lionel Messi 75 dan De Jong sebagai asis 6,5. Dan kita tidak ada yang 45 ya ternyata ya. 50 semua, Neto terakhir. Dan okay, teman-teman, itu 70 poin-poin level kampanye ke-74 selesai dan ini kita harusnya beranjak ke level kampanye ke-75 ya. Tapi enggak tahu sih nanti. Semoga aja bisa terus dan sehingga nanti sampai masuk ke level kampanye ke-76 dan seterusnya sampai 100 ya, 100 level kampanye ke-100 itu bagaimana ya. Di 75 aja kita, 74 aja kita udah lumayan berat ya musuh-musuhnya ya, walaupun kadang kita menang kadang kalah. Dan ini adalah headlight yang terjadi di pertandingan kali ini. Ada Lionel Messi di sana. Dan ini adalah Sergio Ramos yang menyliding Ansu Fati sehingga sampai Ansu Fati harus cedera, dilarikan ke rumah sakit ya tadi ya. Dan ada ini umpan dari De Jong dan terukur banget tendangan dari Messi walaupun pelan tapi menusuk dan tidak mampu dijangkau oleh seorang Donnarumma sehingga menghasilkan gol, satu-satunya gol di pertandingan kali ini ya teman-teman. Dan ini adalah peluang terakhir yang dilakukan oleh Messi di menit 92.
shoot tapi masih mampu ditepis. Sebenarnya itu kalau nggak mau ditepis pun itu kayaknya agak melenceng dikit ya, kalau nggak mentur gawang itu tuh kan, minimal itu mentur gawang, nggak bakal masuk sebenarnya, tapi malah ditepis ya udah. Nah ini udah kembali lagi bahwa tadi itu Bruno Fernandes ini mampu ditepis oleh seorang Neto Morura. Ya teman-teman, kita mendapatkan 3 poin, otomatis kita menjadi 22 poin, poin terbanyak ya sepanjang ini. Dan itu kita otomatis promosi ke level kampanye ke-75. Sekali lagi, kita promosi kampanye ke-75. Dan kita perbaiki kontrak ya. Perbaiki kontrak, Coutinho belum itu, Cuk. Ya. Hanya Araujo barusan ya. Ya mungkin itu aja teman-teman, terima kasih atas perhatian dan pokoknya makasih banget sudah nyimak sampai ke level kampanye ini. Semoga tidak terjadi apa-apa dan terus kita bisa simak di pertandingan selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai jumpa.